Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sulsel. Okay. Ketemu lagi dengan channel yang membahas seputar Sulawesi Selatan. Baik, kali ini karena sudah terlalu lama ya saya tidak mereview jenis-jenis motor yang ada di SMK Kartika. Kali ini kita akan mereview. Oke, sobat, berhubung sudah 1 tahun lebih ya ada review motor yang terparkir atau jenis-jenis motor yang dipakai oleh siswa-siswi SMK Kartika ya, sudah 1 tahun lebih saya mereview. Kali ini saya mereview lagi jenis-jenis motor apa saja yang dipakai oleh siswa-siswi SMK Kartika 21 Makassar. Jadi kita mulai dari ini jenis Yamaha Vino ya. Ini jenis Yamaha Vino. Kemudian ini Yamaha juga ya. Yamaha apa ini namanya? Tidak ada ini, tidak tertulis mereknya. Kemudian yang di sebelah juga ini Vino. Ini Vino semua ya. Nah, ini Honda Scoopy. Honda Scoopy. Ini juga Honda Scoopy teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan lah ada sponsor dari Honda atau dari Yamaha. Ini dari Honda juga, Honda Scoopy. Kemudian ini Yamaha Mio, Honda Beat, Honda Vario. Nah, ini Yamaha ya, Yamaha Mio semua nih, Mio Soul, Mio GT, jenis banyak. Mio Soul ini Beat, ini Mio lagi. Banyak sekali Honda Vario. Ini banyak sekali teman-teman Honda Beat. Ah, ini gabungan ini luar biasa teman-teman. Jadi secara garis besar ini dari produk Honda sama Yamaha saja ya kayaknya yang dipakai oleh siswa-siswa SMK Kartika ini. Ini motor Matic dan ini yang motor gigi. Motor gigi juga ini ada Honda Supra X, Honda, Yamaha Jupiter. Ini ada Suzuki nih, Suzuki Shogun SP, ada Suzuki Smash Honda, ada Yamaha Jupiter MX, dan ada Suzuki Sonic. Ini Yamaha Jupiter Vega ZR, ada lagi Suzuki Satria. Jadi sudah 3 jenis ini ya, Yamaha, Suzuki, Honda. Ini yang ada di parkiran bawah ya. Kita akan lihat yang ada di parkiran atas. Kita menuju ke atas teman-teman. Karena ada juga parkiran di atas sana ini. Kita akan lihat jenis-jenis motornya apa yang ada di parkiran di atas. Untuk yang di bawah ini Yamaha, Honda, Suzuki ya. Kita coba ke atas melihat yang di atas apa jenisnya. Kita ke dalam karena ini banyak buah ini itu. Nanti kita kena buah yang jatuh-jatuh dari atas ini. Ada ini pohon apa namanya? Ini buahnya jatuh-jatuh. Ini di parkiran atas. Rata-rata juga Yamaha ini. Yamaha, Honda, Suzuki hanya satu. Ini Honda Revo juga. Jadi paling tidak dapat sponsor ini dari Yamaha, Honda, Suzuki. Oh, banyak sekali ini. Kita coba jalan-jalan melihat. Ini rata-rata Yamaha. Ini apa ini? Ini Honda. Honda. Rata-rata Honda. Wah, ini legendaris ini Honda juga ini. Jupiter, Mio.
Ini ada CRF, Honda CRF. Ada Tiger, hanya satu yang pakai Tiger ini. Selebihnya Honda ini. Wah, luar biasa ini. Ada Yamaha Fiction di sana. NMAX. Luar biasa. Kita lihat yang di sana lagi. Jadi berharap ada sponsor yang masuk dari tim Yamaha, tim Honda, Suzuki. Bisa lah, karena yang digunakan SM Kartika ini ya kebanyakan produknya itu. Produknya Yamaha, Suzuki dan Honda. Ini pohonnya besar sekali, jatuh-jatuh buahnya ini. Pohon jati kawan. Ini ada NMAX Yamaha juga ya. Ini Yamaha juga semua ini banyak ini. Yamaha, Honda. Ini ada produk lama ini. Vespa kawan. Luar biasa ini Vespa ini. Ini Yamaha juga. Ini Yamaha besar ini. Ini Yamaha juga ini. Ini apa ini? Honda CRF 150L. Ini Yamaha Fiction. Ini Yamaha apa namanya ini? Ini mahal kayaknya. Ini dia teman-teman ya. Jadi ada ya paling banyak pakai ini Yamaha sama Honda ya, produk Yamaha sama Honda. Ini Yamaha semua ini, Honda Beat, Mio, Yamaha NMAX. Ini apa ini? Ini ada dua motor Yamaha besar nih. Itu dia teman-teman. Ini kurang lebih 200 motor ini teman-teman. Ini ke sana, kemudian yang dibawa sana juga tuh, kurang lebih 200 lah. Ini kalau diuangkan ini ya mungkin di atas menghampiri M lah. Jadi itu dia teman-teman, review kali ini karena sudah 1 tahun yang lalu saya mereview jenis-jenis motor yang dipakai siswa-siswa SM Kartika. Baru kali ini lagi saya mereview. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, berkomentar dan share sehingga channel Sukses Oke bisa berkembang dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.